surat pernyataan klarifikasi mengenai video saya yang beredar kemarin. Saya Hasnani hari ini Jakarta Minggu 11 Desember 2022. Melalui surat ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketua KPU Hasim Asari beserta jajarannya, serta melalui surat ini saya menyatakan dan mengklarifikasi bahwa satu, bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasim Asari, maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar. Perkataan itu saya katakan karena kekesalan saya dan kehilapan saya. Akibat saat ini saya sedang mengalami sakit depresi. Dua, bahwa pada faktanya hubungan saya yang ada selama ini antara dengan Ketua KPU RI Hasim Asari adalah hubungan yang bersifat profesional saja dan tidak lebih dari itu. Yang ketiga, bahwa saya memastikan jika di kemudian hari terjadi lagi kejadian serupa yang dilakukan oleh pihak manapun, saya nyatakan hal itu tidak benar. Demikian surat pernyataan ini dan klarifikasi ini saya buat agar diketahui seluruh pihak yang terkait dalam hal ini, serta saya tanda tanganin secara sadar dan tidak sedang berada di bawah tekanan dan pihak manapun. Inilah yang lagi viral kemarin kawan. Ya, Ibu Hasna ini si wanita emas yang awalnya viral bahwa Ketua KPU Hasim Asari melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Katanya ada fakta-fakta, ada bukti-bukti. Dan ini sempat heboh. Heboh seluruh Indonesia, akhirnya tidak sedikit rakyat Indonesia yang mengutuk ya Ketua KPU karena dianggap melecehkan Ibu Hasna ini. Nah, ini muncul klarifikasinya kawan. Ibu Hasna ini berarti Ibu Hasna ini pembohong besar. Ya, penyebar berita bohong. Ya, seluruh rakyat Indonesia yang nonton videonya telah dibohongi. Akhirnya ini membuat gaduh di media sosial. Hal-hal yang seperti inilah yang bisa merusak persatuan Indonesia, yang membuat gaduh. Karena ternyata apa yang disampaikan lewat video sebelumnya bahwa dilecehkan dan ada bukti-buktinya, ternyata bohong. Berarti semua apa yang diucapkan di video sebelumnya ini bohong. Termasuk terkait bahwa Ketua KPU sudah mendesain Ganjar sebagai presiden dan Erick Thohir sebagai wakil presiden. Kenapa ini membuat onar? Karena tidak sedikit elit-elit politik berbicara terkait ini. Dan bahkan banyak sekali rakyat Indonesia yang mengutuk KPU karena omongannya ibu ini.
Ini sangat berbahaya. Ini harusnya ini kena undang-undang ITE ibu ini. Tadinya ya, rakyat Indonesia termasuk saya simpatik kepada ibu ini. Bahwa telah berani membongkar ya sesuatu yang melanggar etika dan melanggar tugas Ketua KPU. Termasuk saya terikut simpati kepada ibu ini dan termasuk saya juga ikut menyorakan agar KPU diperiksa, Ketua KPU diperiksa. Ya, karena sudah melaksanakan perbuatan yang tidak baik. Terus mendesain pemilu dan pilpres. Saya secara pribadi minta maaf lewat medsos ini juga kepada Ketua KPU yang telah ikut mendorong agar Ketua KPU diperiksa. Ini ternyata ibu ini pembohong besar. Wajarlah partai politiknya tidak lolos. Ya mungkin, mungkin saja karena ini sering bohong. Yang jelas ini ibu ini video pertamanya sudah membuat gaduh. Ya. Saling mencurigai di tokoh-tokoh elit politik. Sampai viral di TikTok itu. Bahwa Ketua KPU sudah berbuat bejat. Berbuat maksiat. Berbuat amoral. Berbuat tidak baik. Muncul akhirnya begitu. Itu kalau benar ibu ini mengklarifikasi bahwa dia salah. Oh, ibu ini pembohong berat, pembohong besar. Itu yang pertama kawan. Kemudian muncul spekulasi, yaitu yang kedua. Apakah video yang pertama itu benar adanya yang viral sebelumnya? Kemudian ada tekanan-tekanan. Entah dari manapun, sehingga ibu ini membuat klarifikasi. Tapi kalau mendengar ibu ini tadi katakan tidak ada tekanan, berarti ibu inilah yang pembohong besar. Harusnya diberatkan ini anunya undang-undang ITE-nya karena membuat gaduh. Nah, bagaimana menurut sahabatku terkait Ibu Hasnaini atau si wanita emas ini? Mungkin ada tambahan-tambahan informasi seperti apa sih orangnya Ibu Hasnaini ini? Apakah orangnya jujur, ikhlas, atau sering bohong? Mungkin ada tambahan-tambahan yang pernah sama-sama sama Ibu Hasnaini. Yang jelas dengan adanya klarifikasi ini, sudah banyak yang tertipu merasa dibohongi dengan video yang pertamanya itu, yang sebelumnya. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan.